Yo guys, bareng lagi sama gua Andana. Di video kali ini gua tidak bakal nge-review lagi ya, karena ini ada game baru. Jadi gua pilih nge-game dulu. Mungkin dari kalian udah tahu, ini namanya game Laplace Mobile. Dan game ini sudah dirilis secara resmi ya. Gua baru tahu itu setelah melihat ada beritanya ini. Nah, ini sudah resmi dirilis sekitar 2 hari yang lalu sejak video ini dibuat. Oke, langsung tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Kita sudah masuk ke dalam gamenya. Di sini kalian bisa pilih karakter sesuai yang kalian inginkan, entah itu warrior, mage, cleric. Ini apa nih? Oh, support mungkin. Cleric itu support dan assassin ya. Kalian juga bisa memilih skill kalian ya. Udah masuk ke bagian sekte warrior atau apalah segala macam. Dan di sini ada pilihan, ada make wanita, ada pria. Mantap. Karena gua sudah pilih mantap ya. Karena gua sudah buat karakter, jadi gua pilih ini, yaitu pilih support ya. Langsung saja kita mulai game. Masuk. Oke, dari sini home ini akan dibuka besok ya. Jadi masih belum ada bagian home-nya, menu home. Jadi itu baru bisa dirilis besok, menu home itu. Kita langsung ke game. Dan di sini seperti yang kalian tahu ya. Gua sudah berada di level 11. Mengapa gua rekam atau nge-record ini di pas di level 11? Karena di level 11 ini ada sebuah apa itu, gua lupa. Sebuah kingdom yang dimana di sini ada sebuah dungeon atau apalah itu, dungeon ke dungeon, gua enggak tahu, lupa. Mungkin dungeon mungkin. Dan atau tempat kalian farming. Di sini kalian bisa farming dan mendapatkan sebuah kartu-kartu. Dan selain di sini kalian juga bisa mendapatkan equipment ya, barang-barang kalian. Mungkin gua langsung saja, di sini ada sebuah dropnya ya. Kalian bisa dapat item-item kartu tersebut, entah itu apa. Entah itu ini ataupun ini ya. Mungkin ada kelasnya ya. Kelas rare atau UR atau SR mungkin. Dan di sini kalian juga bisa bermain solo dan multi challenge ya. Bisa multiplayer dengan teman-teman kalian. Selain itu, oh ya, gua belum ngambil bonus ini. Kalian juga bisa membuat part atau membuat tim. Entah kalian bisa join atau buat party juga. Dan di sini ada bagian-bagiannya untuk apa, pemberuan kartu, pemberuan equipment. Dan ini kingdom, ini kerajaan ya, event kerajaan. Dan free group, yang itu bebas lah, partinya bebas. Dan di sini kalian juga bisa berfoto atau berpose gimana itu dengan seperti ini ya. Kalian juga bisa, wih, lumayan bagus nih cuy, ada efek blur-blurnya gitu loh.
Dan game ini juga bisa voice chat ya kepada teman kalian. Jadi kalian ingin farming dengan teman-teman kalian tidak perlu ketik-ketik lagi, tinggal berbicara ya, memberi komando ya atas leadernya siapa siapa. Itu mungkin kita langsung saja ke tempat farming aja ya, Li, ya. Tempat kita farming yaitu di Kingdom ya. Karena sekalian juga kita memberitahu atau memberi contoh. Oke, kita main solo ya, kita main solo. Oke guys, kita sudah sampai di dungeon tempat di mana musuh monster itu ada ya. Dungeon mungkin. Kalau kalian tahu itu istilah game RPG itu pasti ada itu. Di mana musuhnya ya? Oke, di sini ada dan perlu kalian tahu lagi di sini bisa auto. Oh ya, gua lupa ini ada heal karena gua support ya, jadi gua bisa ngeheal sendiri. Tidak perlu diheal oleh orang lain. Oke, langsung saja kita berubah cuy. Kebetulan gua juga bisa transformasi, jadi gua bisa berubah menjadi burung ini ya. Gua dapat item itu, wah lumayan enak ini transformasinya gua ya. Dan ini berbatas waktu ya, tidak bisa dipakai lama-lama. Itu ada waktunya, jadi gua bisa kembali seperti manusia lagi. Ih, apa tuh? Mencium apaan tuh? Kok gak ada tadi? Oke. Gua bakalan mati nih, Pak. Ini baru first game. First game ini gua mau memperlihatkan seseorang. Wah, bisa mati nih, Pak. Wah. Oke, rewak coy. Oke, akhirnya mati. Akhirnya mati dan gue baru mau jelasin-jelasin ini ya. Karena gue ngomong jadi sulit cuy. Oke, mungkin gue sedikit diam. Oke. Itu adalah sebuah mantra. Oke, bos. Oke, fix. Fix ini. Gue bakal mati nih coy. Oke, kita mendapatkan trofi dan kita menang. Dan di sini adalah drop kita, reward dari drop kita yang telah farming itu. Kartu ini sangat bermanfaat buat kalian karena ini bisa mengequipment atau meningkatkan peralatan kalian ya. Seperti misalnya gua pilih. Nah, gua pilih ini, maka ini akan menggantikan dan mendapatkan skill baru. Sehingga skill baru kita nampak itu. Di sini adalah tas kalian dan di sini adalah karakter gua ya. Dan gua pilih karakter laki-laki karena ini bisa alasan gua tidak perempuan atau hode itu karena di sini kalian selain itu kalian juga bisa ya, tahulah kalau kalian jomblo kalian juga bisa menghanturkan hati nurani kalian di sini, dan kalian juga bisa mendapatkan pasangan di sini seperti yang ada dijelaskan dalam gamenya, dan kalian juga bisa membuat rumah nanti ya. Bisa membuat rumah, bisa membuat keluarga, dan membentuk kawan, teman, dan lain-lain ya. Karena gua masih levelnya masih rendah, jadi gua tidak bisa menampilkan hal itu guys. Misi kalian di sebelah kiri ini, dan itu sudah ada tulisan selesai. Oke, kita langsung selesai. Ini summon portal ya. Kita kembali ke desa awal.
Oke, setelah sekian panjang gua berjalan ya. Ini kita sudah sampai di desa awal. Apa ini? Sophia Teng. Oke, Sophia memberikan kita hadiah. Ini pilih mana ini? Di sini ada skill baru, kalian bisa mengupgrade skill kalian ya. Dan enggak aduh. Gua pilih-pilih tidak jalan-jalan. Disuruh masuk dalam hutan. Apa ini? Ih, cantik cuy. Wah, ada tulisan di sini seperti streaming ya. Gila. Come on. Cuk. Dan di sini lebih sebetulnya ini seperti kita streaming ya. Nonton streaming. Dan di sini kalian juga bisa berjual dan di sini ada shoppingnya yaitu trade pengalaman kamu, XP kalian, menambah XP kalian, dan kalian bisa membeli mana ya, tapi itu menggunakan diamond ya, istilah di sini diamond ini, dan poin. Nah, ini kalau kalian mencapai poin, teh poin apa itu gua nggak tahu ya. Mungkin itu poin didapat hasil dari kalian farming atau main rank gitu ya, karena di sini juga ada ranknya ya. Selain itu kalian juga bisa berjualan beli dengan pemain-pemain lainnya. Nah, dan di sini kalian bisa menjual barang kalian ya, karena gua tidak ada barang jadi gua tidak bisa menjual ya. Oke, mungkin hanya itu saja dari video ini ya. Sisa-sisanya kalian cari tahu sendiri aja lah. Baiklah, oke, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan subscribe lagi tentunya ya. Supaya, dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan. Gua Andana undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.